Bulan Julai ini Laura Medina Cafe ada promosi istimewa untuk dua menu terbaru diorang, iaitu ayam Korea, soy garlic dan juga Four Seasons. Apa lagi? Pergi sebut Laura Medina Cafe sekarang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ini kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Wangi. Alright. Aku ada nampak poster dia ni daripada Abang Budi. Abang Budi ada share dekat social media dia. Dan dia dibintangi oleh Era Fazira. Dekat patu kat belakang dia ada ni Nabila Huda. Nabila Huda. Ha, ya. Jom kita tengok trailer ni. Aku tak tahu apa tentang trailer ni. Let's go. Ni dia tak ada tulis teaser, dia tulis ni official trailer eh. So kalau teaser tu forgivable jugalah, tapi ni dah official trailer, so means that apa pandangan korang dengan trailer ni? Apa yang korang faham tentang trailer ni? Sebab bagi aku lah, for me dia agak bersepah agak. Walaupun dia punya quality, dia punya gambar cantik, color grading dia memang kekal, memang dia standard dengan benda tu, tapi susunan trailer dia agak aku tak faham. Yang aku faham, Era Fazira tu dia ada adik angkat, nama dia Bella. Lepas tu adik perempuan dia hilang. Tu je kot. Tu je kot. Aku tak faham apa kena-kena dengan apa kayu golf nak pukul orang. Lepas tu husband dia ke yang bunuh? Lepas tu kenapa tiba-tiba tadi ada scene apa perarakan dengan patung besar tu? Aku macam apa kena-kena? I don't know. Mungkin kalau kau nak kata ini adalah teaser trailer, yes, bagi aku ni adalah teaser trailer sebab aku tak nampak apa-apa langsung yang menarik tentang filem ni kecuali Era Fazira, Nabila Huda. Dua tu je yang menarik untuk filem ni. Selain itu aku tak tahu ni cerita hantu ke. Nak kata hantu, tak ada hantu muncul tadi kecuali rambut je yang aku nampak. I don't know, is it a psycho thriller filem? Aku tak tahu. Give me something more. Ini masalah dia tentang trailer-trailer filem Malaysia sebenarnya. Kau dah letak official trailer, bukan teaser, tapi official trailer kau dah macam teaser, benda yang tak ada benda yang kita boleh bincangkan selain daripada kualiti dan apa dengan siapa pelakon dia tu je. Selain daripada tu aku tak tahu, aku macam aku mengharapkan trailer ni seram, tapi tak pun. Aku ingat tadi aku nak ada jump scare ke apa ke, tapi tak ada. Selain benda tu apa ni eh? Inilah salah satu masalah tentang trailer filem tempatan sebenarnya. Kau faham cerita tu macam mana, tapi macam mana kau nak olahkan balik
filem tu dalam bentuk trailer supaya audiens faham filem ni mengenai apa, apa yang menarik dan membuatkan orang nak menonton filem tu, bukan dengan meletakkan pelakon utama dia, pelakon kedua. Even trailer ni aku tak faham apa maksud dia. Don't get me wrong, aku bukan anti filem tempatan. Banyak je filem-filem tempatan yang okay. Tapi kalau kau bagi trailer macam ni, kau tak convincing, kau tak meyakinkan audience untuk pergi menonton. So honestly, kalau korang, apa yang korang faham tentang trailer ni, tinggalkan komen kat bawah. Okay, korang tulis kat bawah apa yang korang faham dengan trailer ni. But for me, as far as what I've seen just now, aku tak faham apa-apa kecuali apa yang aku cakap tadi tu lah. So okay, so tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel PR Pixels. Filem ni akan keluar 5 September nanti. Sama tarikh dengan So tiga-tiga. So, itu je untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflog. Thank you.